kesalahan. Orang yang datang hari Jumaat, duduk di luar, duduk bersembang dan sebagainya, tak masuk dalam, siapa pun tak rasa benda tu salah. Tapi kalau khatib berkhutbah, tiba-tiba dia tersalah bacaan, hadis yang dia baca itu salah, seorang makmum bangun menegur, semua orang akan nampak seolah-olah makmum ini melakukan kesalahan. Terbalik dah. Waktu bila kita mengaji, insyaAllah kita bukan ikut-ikutan, kita mengaji al-ilmu qablul qawl wal-amal. Kata Bukhari, mesti ada ilmu sebelum bercakap, mesti ada ilmu sebelum beramal. Sebab tu kenapa ni? Bila kita solat, tengah datang khutbah Jumaat, ada khatib baca ayat salah, hadis dia baca palsu, Rajab bulan Allah, Syaban bulan Nabi, Ramadan bulan umat Nabi, kita bangun tegur dia. Kalau beranilah. Nah, memang kena berani saya rasa setakat ni. Dia melakukan pendustaan atas nama Nabi. Maka kita berani tegur. Saya di Yaman dulu. Biasalah, bila khatib baca kadang-kadang hari Jumaat, dia overconfident. Dia baca, Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Dia sangkut. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ha. Biasa. Seorang Arab Yaman bangun, Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tegur dia sambung. Dan dia mengucapkan fajazakumullah khairan. Dia mengucapkan terima kasih pada orang yang tegur dia. Kita kena buat benda sama. Tengok tu imam ni baca sangkut, kita kata cantik. Ayatnya aku ingat. Ya ayyuhallazina amanu taqullah ha 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 ha. Tak apa, aku ingat nampak tak? Bangun. Tegur dia. Bangun tegur terus. Jangan ajak dia tajwid. Tegur terus. Gitu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Suruh tu khatib tu ikut. Haqqa. Hakkal qala kubra. Yang ni memang kena terajang keluar masjid lah. Bangun tu yang tegur. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dia baca selesai, terus kita duduk. Tak payah kita pun lepas tu. Satu persembahan pula lemah ni. Jadi nak beritanya, salah faham agama perlu dipertulkan dengan orang agama. Dan tuan-tuan kena terima konsep manusia payah nak berubah. Kena terima konsep tu. Cuma insyaAllah dengan kasih sayang, dengan cara agama yang diajar oleh Nabi, insyaAllah dia boleh berubah. Sebab tu bila kita cakap satu benda, mesti keluar daripada mulut kita. Maqala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah sebut? Apa yang Nabi sebut? Kita tak boleh bahasa Arab, kita bacakan terjemahan. Yang penting kalau Al-Quran tu kita boleh tahu ayat di mana. Kalau hadis Nabi tu boleh tahu riwayat mana. Kita dah tahu kesahihan dia, kita baca terjemah pun sudah mencukupi. Ingatlah, kita ni semua duta agama. Tugas kita menyampaikan agama semampu yang mungkin.